أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب و سوء العذاب سوء العذاب ويذبحون أبناءكم كل ستة ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون من آل فرعون يسومونكم سوء يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون, نساء ويستحيون نساءكم ويستحيون نساءكم ويستحيون ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ويذبحون أبناء ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من وفي ذلكم بلاء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى وإذ وإذ قال موسى لكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب azab sual azab 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 Makan azab azab itu harus diperbaiki dak nih itu ayo sual azab sual azab yusabbihuna wasabbihuna Yusabihun. wa yuzabbihuna wa yuzab يذب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم من ربكم عظيم mir azim sok dari tongkatmu falam raha tahtazuka anna hajan maka di saat dilempar dia itu bergerak bagaikan ular yang gesit wala mudbiran wa lam yuaqib maka Musa lari tanpa menoleh ke belakang itu maknanya wala mudbiran wa lam yuaqib maka dia lari tanpa menoleh sedikit pun ke belakang takut kepada ular tersebut. Ini yang merupakan pendalilan wa al asok. Dan yang terakhir wa adkhil yadak fi jaybik takhruj bayda amin ghairi su fitis'i ila fir'auna wa innahum kanu maka yang terakhir adalah Masukkanlah tangan kamu fijaybik, Kepada Saku Saku baju yang dohirnya seperti ini Seperti ini Maka setelah dimasukkan kepada saku baju Dia akan keluar Tangan itu putih Bersih tanpa keburukan sedikit pun. Maka ini adalah sembilan ayat yang Allah utus Musa dengannya. Maka kembali kepada ayat walaqad arsalna Musa biayatina Maka pasti kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami yang diinginkan ayat kami yang ke yang ada sembilan tadi. Dan ini tafsir dari Mujahid Dan tafsirnya ada di dalam surat Al-A'raf 7 Dan juga di dalam surat An-Naml 2 Menjadi 9 Adapun ucapan Allah yang setelahnya An akhrij aw maka minadzulumati ilan nur Maka di sini ayat ini sama dengan ayat yang sebelumnya. Apa itu? Lituh rijannas minazulumati ilan nur. Maka para mufasirin mengartikan sama. Dikembalikan kepada ayat yang sebelumnya. Karena makna an akhri Di sini hitobnya kepada Musa. Agar Musa mengeluarkan umatnya. Minazulumati ilan nur sama dengan ucapan Allah di awal litu khrijan nas minadzulumati ilan nur maka ditafsirkan oleh para ulama bahwa makna minadzulumati ilan nur sama dengan ayat yang sebelumnya maka telah datang tafsir minadzulumati ilan nur dari kota dah ibnu di'amah ay minadzulalah ilal huda maka sama dari Abdullah kepada Al Huda dan tafsir kota ini sanadnya Hasan diriwayatkan oleh Imam At Tabari dari jalan Bisr ibnu Muad hada Yazid hada Sa'id Sa an qatadah maka kota di sini Imam muridnya Sa'id siapa Sa'id ibnu Abi Arubah dan Yazid ibnu Zure Imam dan Bisr ibnu Mu'ad Saduq Hasanul Hadith. Berkata Abu Hatim Soleh, Maka hadis ini menjadi Hasan. Lidatih Wallahu A'lam. Asar ini adalah asar Hasan Lidatih. Dan di sana telah datang asar yang menjelaskan ayat ini bahkan datang dari sahabat, datang dari Ibnu Abbas. Namun sayang sanadnya tidak sahih. Berkata Ibnu Abbas, "Walaqad arsalna Musa ayatina an akhrij qaumaka minadzulumati ilan nur ay minadzalalah ilal huda." Sama seperti ucapan Qatadah, namun sanad kepada Ibnu Abbas dhaif dari silsilah Al-Aufiyyin. Yang mana silsilah Al-Aufiyyin silsilah yang dhaif. Ingin mengetahui bagaimana silsilah al-aufiin Kita bacakan Haddathani Muhammad ibn Sa'ad Haddathani Abi Haddathani Ammi Haddathani Abi An Abihi An Ibni Abbas Itu dia silsilah al-aufiin Semuanya dari al-aufi Maka sanadnya do'if Dan makna Minadzulumati ilan nur juga telah banyak di dalam ayat Al-Quran selain dari tafsir para salaf tadi. Nadir ataupun ucapan yang lain yang semakna telah banyak. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah misalnya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Sama. Maknanya memberikan hidayah mengeluarkan dari kebodohan kepada petunjuk. Dan juga di dalam surat Al-Hadid, Hualadhi yungzilu ala abdihi ayatin bayinat liyukhrijakum minadzulumati ilan nur. Sama. Maknanya adalah mengeluarkan dari kebodohan, kesesatan kepada al-hidayah. Maka selesai dari tafsir ucapan Allah. Walakad arsalna Musa bi ayatina dan juga an akhrij qawma kamina ilan nur. Adapun ucapan Allah wa dhakirhum bi ayyamillah. Wa bi Apa makna wa Maka wahai Musa kemarin di dalam i'rob wa dhakirhum dhakir ma'ruf ma'tuf kemana ayat yang sebelumnya kepada akhrib. pertama keluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya dari dolalah kepada huda kemudian wa kemudian ingatkanlah mereka bi ayyamillah apa makna ayyamillah Aib Ay maka biayami ditafsirkan oleh para ulama bi'ayyami. Maka telah datang tafsir dari ahlu tafsir dari mujahid juga. Yang mana datang dari mujahid dengan sanad yang telah kami sebutkan yang bertumpu kepada waroko an ibni abinajih an mujahid mahaluh sahih apa tidak sahih. Meskipun di sini Ibnu Abi Najih tidak mendengar dari Mujahid, namun siapa wasitoh indak kais? Qais? Siapa wasitoh di sini? Hmm, tadi kemana? Indak Aba Qatadah. Man wasitoh bainahuma? Al-Qasim Ibnu Abi Bazah. Ahsan. Maka di sini Al-Qasim Ibnu Abi Bazah Wahwasikoh maka di sini tidak terputus sanad Ibnu Abi Najih. Bahkan bukan hanya Ibnu Abi Najih yang tidak mendengar dari Mujahid langsung bahkan para a'immah seperti Ibnu Jurej, Ibnu Uyainah, Lais Ibnu Sa'ad maka mereka tidak mendengar langsung kepada Mujahid tetapi perantara mereka Al-Qasim Ibnu Abi Bazah sehingga sanad-sanad dari mereka sahih karena ada al qasim maka telah datang dari Waroko dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dan bahkan telah datang dari sanad-sanad yang lain sebagai pendukung seperti datang dari Sufyan An Ubaid Al-Muktibi an Mujahid. Maka di sini Ubaid Al-Muktibi pun rawi yang sikoh Maka datang dari jalan yang lain selain dari Ibnu Abi Bazah, dari Sufyan, dari Ubaid Al-Muktibi dari Mujahid. Maka ini sanadnya pun sahih. Dari Mujahid. Kesimpulannya apa ucapan Mujahid setelah kita mengetahui sanadnya sahih? Kalau Mujahid Wadzkirhum bi ayyamillah ayy bina'illah allati an'ama biha 'alaihim apa saja itu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka anjahu min fir'aun min ali fir'aun di mana mereka diselamatkan oleh Allah dari kejahatan penjajahan fir'aun wa falaqalahumul bahr dan dibuka dibentangkan bagi mereka lautan maka lautan yang dalam laut merah itu dibelah oleh Allah sehingga air-air di kanan dan di kiri bagaikan bukit yang tinggi kemudian mereka berjalan dari dasarnya kemudian alaihimul ghamam yang mana Allah memberikan naungan kepada mereka dari awan-awan wa -awan. anzala wasalwa Allah memberikan makanan langsung dari langit al wasalwa maka ini kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Maka oleh sebab itu Musa setelah diperintahkan keluarkanlah an akhrij qaumaka maka juga wadakirhum bi ayyamillah. Wahai Musa sampaikan kepada mereka kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada mereka. Saat tulis fawaid. Tidak terbiasa kau tulis fawaid. Maka di sini datang dari tafsir mujahid terutama dari dua jalan. Dari Ibnu Abi Najih, sebelumnya dari Waroko, An Ibni Abi Najih, An Mujahid. Dan...